Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pemasangan karet panbel, juga pemasangan dinamo untuk mesin portable jenis jenis Janome ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini mesin Janome, teman-teman. Seperti ini. Untuk pemasangannya, teman-teman tinggal masukkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ganti baru nih dinamonya. Ganti baru terus dan kadang kesulitan untuk mengatur kekencangan karet panbelnya. Pasang dulu. Ini ada ring. Pasang dulu ringnya dari bagian luar seperti ini. Setelah itu pasang bautnya teman-teman. Sama untuk bagian bawah juga. Nah, jangan dulu dikencangkan. Sekarang kita pasang karet dinamonya atau panbelnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang kita atur kekencangannya. Nah, untuk mengatur kekencangannya ini, teman-teman bisa geser-geser dinamonya, teman-teman. Ke arah mana yang kira-kiranya lebih kencang. Misalnya seperti ini. Jadi yang bagian bawah di, nah seperti ini, didorong lebih menjauh. Coba kita kencangkan. Nah, kayaknya ini udah pas teman-teman, tinggal kencangkan. Alat yang kita butuhkan di sini adalah kunci pas 7 teman-teman. Kencangkan dulu. Seperti ini, putar searah jarum jam, terus yang bagian atas juga sama. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk kekencangan karetnya, jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu longgar. Jadi kalau misalnya ditekan ini masih ada elastis-elastisnya, nggak terlalu kencang banget teman-teman, juga tidak terlalu longgar. Nah seperti ini udah yang nggak pas. Sekarang kita coba tes, tapi sebelumnya saya kencangkan lagi seperti ini. Sekarang kita tes teman-teman. Kita masukkan untuk pedalnya. Nah, ini patokannya, ini ada gundukan teman-teman. Nah, untuk di bagian yang cekung ini, jadi arahnya seperti ini. Itu coba kekencangannya bagus nggak? Kalau misalnya ini, kalau pemasangannya udah bagus, berarti ini jalannya cepat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah sangat respon sekali. Jadi pemasangannya udah pas. Tip dari saya, kalau pemasangan dinamo ini, pemasangannya dipegang seperti ini teman-teman. Jadi pas di ini dikira udah, kalau ini dirasa udah pas pemasangan. Kalau ini pemasangan panbelnya dirasa udah pas, tinggal kita tahan di
dinamonya pakai tangan seperti ini, lalu kencangkan di posisi bautnya seperti tadi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.